dalam kehidupan. Jodoh dan rezeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun, garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Dan semuanya sudah menyatu di garis tangan. Di belakang saya sudah ada 31 kandidat pria. Dan inilah ke-31 kandidat wanita. Malam ini mereka akan berjuang untuk mendapatkan cinta sejatinya di garis tangan. Dan siapakah yang akan beruntung pada malam hari ini? Saya butuh fishbowl. Ya, saya akan mengundi nomornya, mengocok nomornya. Oke. Dan yang beruntung adalah... Set. Oke. Oh, nomornya di bawah 10 nih, single digit nih. Nomor 7. Oke, nomor 7 silahkan berdiri. Aldi, pria berusia 32 tahun. Suka dengan wanita seksi dengan body yang bagus. Aldi adalah sosok pria yang memiliki segudang kisah cinta. Konflik apa lagi yang akan terjadi di garis tangan? Ya, turun. Silakan berdiri di sini. Nama siapa? Aldi. Aldi, Aldi. Aldi, kriteria wanita idaman kamu seperti apa, Aldi? Yang gede, Mas. Yang seksi. Yang seksi sama yang gede. Wow. Blak-blakan banget kamu ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Buat wanita yang merasa dirinya seksi, gede, suka sama Aldi, silakan berdiri. Gak ada loh. Lo sih dari awal udah gak memberikan kesan yang bagus. Yang itu apa? Tapi cewek-cewek ini gak ada yang simpatik sama lo jadinya. Oke, kalau gitu kita panggil saja Arbi dan Rudy. Oke, Rudy, saya penasaran nih, Aldi ini blak-blakan sekali, ya. Dia bilang to the point, dia pengen orang yang seksi dan gede. Gede apa? Ya kan? Mungkin bisa lihat, Aldi ini seperti apa, ada apa dengan dia? Sudah dipilih ceweknya? Masalahnya ceweknya gak ada yang berdiri. Nomor satu ketakutan banget, kenapa kamu? Rasanya ada sesuatu yang salah di sini. Oke. Okay. Ada sesuatu yang salah. Wah, Rudy udah naik nih. Waspadalah, waspadalah. Mereka bersikap kayak seolah nggak ada apa-apa, tapi sebenarnya mereka di sini ada aura seperti sakit hati, dendam. Aura seperti sakit hati, dendam. Maksudnya ya. Gimana? Jadi si peserta laki-laki ini sepertinya ada masalah dengan beberapa wanita di sini. Kemudian cerita menyebar dan akhirnya semua menjauhi pria ini. Ada beberapa cewek? Maksudnya beberapa wanita, jadi bukan hanya satu gitu? Oke. Okay. Sebentar. Oke. Okay. Rudy bisa diterawang nggak nomor berapa aja? Oke, 8. Coba saya minta kamu. Kok
yang ini. Oke, okay, 12. Mau kamu turun. 12 matanya kenapa kamu berkaca-kaca? Nangis, wah ini pasti ada kesedihan nih. Dia belum-belum udah naik. Yang ini coba turun. 21, Chun-Li ya. Oke, ini artinya cowok ini atau ada sakit hati, kesedihan yang mendalam, saya nggak tahu nih. Halo Nona, saya mau kamu turun. Tante, Mas. Oh. Okta, wanita cantik berusia 27 tahun. Korban kisah cinta masa lalu yang kelam. Kisah apakah yang akan diungkapkan Okta di Garis Tangan? Dewi, wanita cantik berusia 28 tahun. Pernah disakiti oleh sosok lelaki hidung belang. Apakah yang sebenarnya terjadi pada Dewi? Lilis, wanita cantik berusia 27 tahun. Pernah mengalami trauma cinta dengan mantan kekasihnya yang juga pencari jodoh di Garis Tangan. Siapakah sosok pria yang dimaksud Lilis? Nathan, wanita cantik berusia 29 tahun. Sosok wanita penuh solidaritas dan peduli dengan sahabat-sahabatnya. Kisah kelam apakah yang terjadi pada Nathan di masa lalunya? Saya rasa ini deh yang paling mendominasi di antara semuanya. Wanita-wanita ini maksudnya kenapa tadi? Mereka sepertinya ada masalah dengan laki-laki si Ali ini. Satu laki-laki, empat wanita. Lucu. Oh beneran berarti ini? Iya. Artinya dibakar, jadi gitu. Bisa. Mas Uya. Apa? Dia ini cewek. Apa? Cewek. Bukan cewek murni. Oh, yang ini. Kalaupun dia mungkin jangan-jangan lebih gede pada dia loh. Kalaupun lo mau dibandingin sama gue, lo kesini okay. Lebih lakian gue daripada lo. Okay, tenang. Satu-satu. Kamu ada masalah apa dengan Aldi? Ya saya nggak suka aja mas, semua teman saya itu sama dia. Wow. Hei, lo ngomongnya jangan asal, ya. Teman-teman kamu tuh yang mana aja ini? Ini teman-teman saya semua temenan mas. Oh temenan. Tapi di sama dia. Iya. Ngomong nih mas, ini ngasal dia ini. Komplotannya nggak jelas. Lo ngomong enak ya. Bener, lu pikir lu bagus, hah? Coba. Kamu, kalau kamu ada masalah apa dengan Aldi? Saya pernah ditinggalin pas saya lagi sayang-sayangnya, Mas. Ditinggalin lagi sayang-sayangnya, sakit banget rasanya pasti tuh. Kira-kira itu, Mas. Oke, sekarang saya nanya, Sailor Moon, kamu kenapa? Dia tuh morotin harta saya doang mas. Oh jadi kamu diporotin? Iya, gak cinta sama saya. Sampai harta rambut kamu ada tonjolannya dua. Harta saya habis sama dia semua mas. Eh lu ada buktinya gak? Ngomong kayak gitu ada buktinya gak? Emang iya lu gembel? Hah? Modal dongkul doang. Kenapa? Itu oke ngatain saya. Lu ngatain gua lu oke. Yunisara? Kita, Pak. Kenapa? Nikita Mirzani kenapa kamu?
Hah? Dia itu suka maksa buat sama dia. Pertanyaannya lu juga mau kan? Mungkin lah. Enggak, aku enggak mau karena aku sama teman-teman aku kalau mereka yang ngajakin aku mau karena aku suka. Ketahuan kan dia? Ketahuan kan Mas Uya? Dia tuh bukan cewek. Apaan sih lu enggak jelas banget hidup lu enggak jelas lu mendingan meninggal. Gua yang meninggal. Lu enggak guna yang meninggal. Oke. Oke. Mungkin kita perlu merelaksasi salah satu-satu ini mungkin Arbi. Ya mungkin dari mana dulu nih, dari yang merah tadi yang pertama kali ditunjuk Rudy ya. Nama kamu siapa? Okta. Okta, lahirnya September pasti ya? Ya. Enggak lah, Oktober. Oktober. Ya. Oke, minta kursi. Apa? Oke, minta duit. Ntar kerja. Nanti saya jualin. Apa ini? Jualin baju-baju. Ayo Okta sini. Iya. Iya. Oke, Okta ya. Oke, Arbi Sikalan, silakan. Sikalan. Oke. Kakinya boleh ke bawahin dulu. Oke. Oke. Apa lu? Tarik napas lewat dulu. Lu mau ribut sama gue? Tarik napas lewat dulu. Lebih nyaman atau namanya senyaman mungkin, serileks mungkin. Apapun yang terjadi nanti, setiap tarikan dan hembusan nafas kamu membuat diri kamu lebih tenang, lebih nyaman. Tetap pertahankan posisi badan seperti ini. Oke, atur nafas, tetap buka matanya. Jadi lebih tenang, lebih nyaman. Satu, lebih tenang dari sebelumnya. Dua, lebih nyaman. Dan tiga, masukin kondisi relaksasi dengan tetap membuka mata kamu. Dan apapun yang terjadi nanti pada tahun ketiga, oke, setiap siapapun yang bertanya kepada kamu, kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. Apa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan? Satu, dua, dan oke. Okta. Sebetulnya ada hubungan apa kamu dengan Aldi ini? Gimana ceritanya bisa sampai kamu marah-marah kayak begini? Saya tuh pernah pacaran mas sama dia. Cuma... Jangan keras suaranya. Teman-teman saya tuh di... Pas saya nggak pernah gitu loh mas. Hah? Oh? Ya teman-teman kamu... Ituin? Iya. Tapi kamu nggak pernah? Saya nggak pernah. Kamu iri? Iya, saya iri. Saya juga pengen gitu kan. Oh. Saya pengen ngerasain, terus saya ngajakin gitu ya mas ya. Iya. Terus waktu saya sama dia, kok di dalam itu anget-anget gitu ya mas. Saya... Asal emang asal nih ngomongnya, ngasal. Saya pikir dia tuh nembak mas. Mas di dalam. Lu jangan ngasal dong ngomongnya. Eh mau kenyataan, lu jangan deketin gua. Tapi kamu lanjutin? Ya udah lah mas, ngapain dilanjutin lagi? Kesan pertama aja udah gak enak. Tapi kan lo yang awalnya yang pengen. Ya saya pikir saya pengen, saya juga ngerasain bisa enak. Ya tau-taunya gak enak. Emang teman-teman lo bilang apa aja sama tentang dia? Ya teman-teman saya bilang udah ya katanya enak mas. Ya saya pengen ngerasain. Oke, jadi kamu sial ya. Tapi tujuan kamu nyari jodoh sini buat apa? Nyari yang serius apa gimana? Ya tujuan saya ya buat bisa memenuhi kasih sayang saya mas, kebutuhan saya. Oh gitu ya, 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 ya. Kalau begitu mungkin kita kembalikan dulu. Kembalikan ke rumah orang tuanya. Oke. Sekarang saya tujuan 1-3 semuanya kembali seperti semula. Doyan. Buat kamu lebih semangat, lebih percaya. Cewek doyan ini mas. Oke. Pengen nampol boleh gak? Kamu pernah itu sama dia? Hah? Pengen doang kali. Gak pernah sama dia? Enggak lah mas, saya kan masih... Tapi lo mau jadi apa-apa? Ya iya, gue masih... Belum pernah diapa-apain loh mas saya. Iya. Tapi kamu sakit hati. Lu aja maksa gua. Kalau sahabat-sahabat kamu pernah melakukan itu sama cowok kamu. Iya. Tapi kamu sendiri enggak mau. Enggak mau, saya dipaksa saya. Sadar. Iya. Lu tuh maksa gua. Lu tuh maksa gua, lu enggak ingat, ha?
penipu lu semua tuh. Oke, mundur. Ayo, Mbak. Duduk. Oke. Siapa namanya kamu? Siapa namanya? Nama saya Dewi. Dewi. Oke. Oke, Dewi. Relax aja tangannya. Oke. Relax aja tenang. Oke, apapun yang terjadi, tangan kamu buat kamu lebih tenang, lebih nyaman. Oke, lebih relax. Satu, lebih tenang, lebih nyaman. Dua, apapun yang terjadi membuat tubuh kamu lebih tenang, lebih nyaman. Dan sebentar lagi, ketika tangan kamu bersentuh dengan kamu, membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman. Satu, dua, dan tiga. Oke, maksudnya kondisi relaksasinya semakin nyaman, semakin lelap. Oke, tetap buka matanya membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman. Dan membuat kamu lebih relax. Satu, lebih tenang, lebih nyaman. Dua, lebih relax. Dan tiga, masuk kondisi relaksasi dengan tetap membuka mata kamu membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman. Apapun yang terjadi nanti, siapapun yang bertanya kepada kamu, oke, kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya, tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan. Satu, dua, dan tiga. Dewi, ceritakan pengalaman buruk kamu dengan Aldi. Saya kan baru pacaran ya, Mas, sama dia. Baru. Terus dia ngajak begituan. Saya nggak mau kan, karena bau. Itu akhirnya dia maksa aku terus, akhirnya aku mau. Mau ngapain? Iya, aku mau begituan. Tapi kan kalau begituan kan nggak perlu nyium baunya. Iya, tapi kan saya cuci akhirnya pakai sabun. Biar kuman-kumannya mati. Apa? Biar kuman-kumannya mati. Oh, biar kuman-kumannya mati. Udah tuh kan, saya begituan. Kenapa? 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 Kenapa kamu tetap paksain? Oh gitu. Oke, Arbi balikin dulu. Oke, saya hitung 1 sampai 3 semuanya kembali seperti semula. Buat kamu lebih sehat, lebih semangat. Kamu kembali kesadaran normal kamu. 1, 2, dan lu curiga di sayur. Cerita apaan lu? Lu kalau cerita jangan ngaco. Kita jangan ngaco. Wah, kita jangan ngaco. Emang gue ngaco? Emang kenyataannya kayak gitu kan? Udah. Apa lo? Semua tuh lompat. Balik. Lu tuh lo. Berikutnya. Bacot. Sailor Moon. Ya. Namanya siapa? Chun Li. Lilis. Hah? Lilis. Oh, Lilis. Oke. Oke, Rudy. Apa yang Rudy lihat dari Chun Li ini? Oke, okay. Atau Arbi dulu deh lihat. Oke. Yeah. Oh iya benar. Oke. Kamu lihat ke arah sana. Oke, ke sana juga. Oke, tetap pertahankan posisi badan seperti ini. Buka matanya, buat kamu lebih tenang, lebih nyaman. Pertahankan posisi badan seperti ini. Buka matanya, buat kamu lebih tenang, lebih nyaman. Biarkan ketika saya itu 1 sampai 3. 1, lebih tenang, lebih nyaman. 2, sangat nyaman sekali. 3, masuk ke kondisi relaksasi dengan tetap membuka mata kamu menjadi lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. Dan saya hitung 1 sampai 3 kembali. Dan hitung ketiga, siapapun yang bertanya pada kamu, kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya, tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan. 1, 2, dan 3. Oke, Lilis. Kamu ada cerita apa sama Aldi? Waduh, banyak banget ya terus. Dipaksa sama dia. Sama Nathan, sama nenek-nenek juga. Hah? Sama Nathan? Iya. Nathan tuh siapa? Aku. Kamu Nathan? Hah? Bertiga sama Nathan? Terus? Iya, sama nenek-nenek juga. Terus? Ya itu, saya... Jadi berempat? Iya, Mas. Berempat. Terus sama nenek-nenek itu? Iya. Dipaksa sama dia. Terus? Ngaco. Terus? Nenek, suka nenek-nenek, bro? Enggak, ini nih, enggak jelas saya, Mas. Orang komplotan kayak gitu. Terus? Aja lu ngawal.